terakhir kita liburan di Sukabumi, Ciletuk. Sekarang jam 11. Dan tadi ada insiden ban motornya Bang Inu sobek. Ringnya sempat nambal dulu. Oke, ini kita lagi masuk ke Puncak Dharma. Jalanannya begini seadanya. Tadi perjalanan dari homestay ke sini kira-kira 1 jam. Berat ya? Itu pantai tembusannya Samudra Hindia. Capek, gila naik ya. Kali ini kita ke Puncak Dharma. Mana Dwi suaranya? Gimana perjalanannya? Nopal. Halo. Gimana capek perjalanannya? Opan. Gokil. Robi. Gokil. Anak ya. Bambang. Bambang di toilet. Panggil gimana? Enggak. Kurang meyak. Fet, apa sengap-ngapan Fet? Tanjakannya lo. Ngomong gimana, dong. Terus. Yang lagi marahan. Kalian di mana? Jalan duluan. Tanjakan di pengen ke Puncak Dharma. Beginilah tuh. Tanjakannya ada bercabang. Ambil ke kiri. Kalau ke kanan, aku kemana? Gayetnya Usro paling depan lo. Aku mau jalan kemana dia? Ngepal. Masa sih? Iya. Yang bener lu. Udah
dari mana bang? Dari tadi. Dari tadi di mari ya? Iya. Kena nama? Dan tinggi doang, tampaknya pendek. Perjuangan. Perjalanan ke puncak Dharma. Ambil. Ini yang gue numpang tadi gue mampir. Jalannya ini kedodoran. Udah malas banget sih. Ya minggir. Jalannya di belakang. Mampus. Capean. Ada mau air lagi nih. Pada kecapean. Belum nyampe, udah pada kecapean duluan. Banyak mampus rokok dulu. Us. Bar-bar gimana bar pernah? Tuh merah. Perasaan bar. Kacau. Mungkin lu merah kayak sokan babi. Ekstrim. Panas. Gimana? Mau coba sih lagi. Panas. Lagi Gil? Enggak. Kenapa? Lagi kenapa Gil? Kelihatan itu. Kelihatan dong. Orang di sini. Mukanya kelihatan ya. Ambulan suruh kemari aja. Napas buatan buat Ragil. Belum dibakar. Wi. Gimana Wi? Perasaan Wi? Biasa aja. Biasa aja. Kita bisa mawar. Capek. Capek banyak paraga dah. Iya. Lu dong, lu belum man. Tahu Bang aku. Lu dong. Pas mending gua nge-gym daripada begini lah. Ya. Capek begini. Jauh banget. 2 jam lagi. Ini kita lagi istirahat. Teman anak pramuka juga. Ini dari sekolah mana? Semoga menang ya perlombaannya. Minta doanya ya, Kak. Iya. Kita juga semoga buat sponsorin aja di mana, Kak? Karpat Mall, sponsor Karpat Mall. Jakarta. Ntar sekitar jam 5, jam 4 berangkat ke sana di bawah. Ayo. Sini kan. Perpanjang cuti lagi yuk. Besok SP1 gua nih besok. SP1. Cuti sih cuti lu bawa uang kas sama dia. Oh iya. Emang kerja apaan, Kak? Hah? Kerjain orang tua. Serius. Nih, ada yang tukang sampah sih. Kulit sih kulit. Iya nyok. Ini serabutan nih. Lo bangunan. Bebas neng, nanti telpon. Neng pulang. Goblok neng goblok. Jangan pulang malam-malam lo. Untung gak gue cewek ya. Wah, ada korek lagi uangnya. Kita setelah istirahat tadi mau perjalanan selanjutnya. Ya. Ternyata ini baru setengah perjalanan. Jadi yang tadi itu masih belum ada apa-apanya. Indah banget. You won't get it tonight. Cause I can fly.
Kita lagi di mana? Lagi di puncak. Puncak Dharma. Dharma Karya. Indonesia. Bersama Subroto Lara. Kita udah sampai nih di puncak Dharma. Lihat nih sekitarnya nih. Gimana nih kesan pesan? Lumayan. Jalan terus ya. Jalan terus. Lagi mau foto cita ini. Foto. Ini no. Kalau kurang ke atas lagi dikit. Wow. Wonderful Indonesia. Enak. Gimana pendapat ini? Keren. Keren banget, Bro. Sumpah. Bukan cuman pendakiannya penuh perjuangan, Bro. Tunggu. Gimana pendapat lu? Mantap. Gua sampai gatal-gatal. Oh iya, biduran. Alah. Gimana pendapat lu? Ya, capek di jalan doang sih, cuman kebayar semuanya. Ojek sini enggak? Harus sini enggak? Harus lah, harus banget. Pokoknya Indonesia kalau enggak kesini bukan orang Indonesia. Salam-salam enggak? Salam-salam. Buat siapa? Buat Asmali. Asmali. Beneran lu ya? Ayo. Oh, udah jadi. Salam-salam enggak? Salam-salam. Buat siapa? Buat yang di rumah.